Oke guys, jadi gua itu lagi kondisi stuck, benar-benar stuck di posisi yaitu adalah Arco Iris stack 10-20 melawannya Adriane. Gua nggak pernah punya untuk Adriane sendiri ataupun si Demon ya. Dan di bagian sini gua untuk meminjam Hire yang ada di bagian tim friendlist gua, salah satunya ada Ayah dan juga lainnya. Di sini gua ambil untuk ini aja ya. Jadi ada triple. Nah, ini difokusin ke sini, double support. Oke. Okay. 182 moga aja menang. Ini gua ada 3 tipe fairy dan juga 2 tipe beast untuk ngalahin undead mereka 2 dan juga beast mereka 2. Fairy mereka 2. Jadi gue membutuhkan salah combo-combonya iya buat ras yang ada ya. Moga aja menang ini, karena ya udah lama banget gue nggak lanjutin stack gue gitu guys. Kita bisa melihat bahwa kondisinya itu loh, Adriane nyerang kayak gitu mulu. Oke, di sini gue coba untuk ultimate-nya Naya untuk yang pertama. Ini pindah top 4, Naya gua habis tewas nih. Oke. Yuk bisa yuk, ulti sekali lah. Nah, damage-nya sakit banget tuh Naya. Udah, tapi ketangkep Naya-nya sama naik sama si Adriane. Wah, galak banget. Oh my god, bahkan Adriane nya enggak KOKU karena penyerangannya ya mungkin ya. Ini ganti. Ya ampun, ini itu kali itu healernya aduh healernya itu loh sakit banget, darahnya nambahnya cepet banget. Ya ampun, wah ini gagal nih kayaknya taga. No damage yo. Aduh, enggak bisa ini. Dikit banget tuh, kurang dikit banget. Ah, oke. Coba gue versi kedua. Oke, versi kedua ini gue pinjem hire yaitu adalah Vivien ya. Kondisi kayak gini gua buat double aja basic, dimana dua depan baris depan. Nah ini yang ketangkep pasti Naya gua ini, tapi gak apa-apalah, kita akan coba lagi dimana gua akan pinjam ultimate nya si Vivien. Moga aja bisa, yuk bisa yuk. Lanjut. Oke, kita auto di sini untuk ultimate-nya gue ganti Vivien. Yang ketangkep sama Adriane, Vivien dong kambing. Aduh. Tidak. Aduh. Nambah darahnya juga enggak seberapa sih. Yuk, ultimate Vivien. Bro, ultimate dulu lah. Mumpul itu. Kondisi belakangnya itu nggak serang deh. Susah. Sekali tebas aja itu. No way.
No. Ah, gue nyerah. Oke, ini step ketiga, gue full human aja lah kalau gitu. Kita akan ambil Tupepito Peles untuk yang di bagian gue pinjem hire-nya. Lalu ada jadi kita ambil ini semua. Oke, nice. Dimana gue akan coba formasinya. Di sini kita akan buat assault aja. Baris depan ya, yang belakang ini. Oke, 185 CP nya kita akan coba. Mepito Peles harusnya prehit nih. Gue pindah ke sini aja. Oke, prehit yuk, bisa kau. Mepito Peles fire, gue pinjem dulu ya. Gue pinjem dulu, mau gajah lu menang. Yuk, semangat guys, semangat, semangat. Gila. Strategi taktik yang benar-benar bikin pusing dengan terkendala cuma punya kayak gitu. Oke, di sini gua open untuk Mepito Peles nomor 1, lalu jadi yang nomor 2. Yang ketarik siapa ini kita lihat? Yang ketarik Mepito Peles Brother. Astaga. Bisa yuk. Masih ketahan sama Claire sih. Claire ada di depan. Wah, kesetun. Wah, sakit banget. Waduh. Yuk. Happy. Wah. Waduh. Tidak tempat dong. Misi tadi miss, cuman damage nya nggak kena. Wah, nambah darah lagi. Boom, lose. Oh, miss. Wah, ketarik juga itu si jade itu. Oke, okay. Nice, bisa ini, bisa kalahkan itu tadi. Nice, hancur dulu satu supportnya. Oke, okay, Adriane kalah. Nice, fantastic guys, fantastic nih. Oke, okay, CP sama ya, ratingnya juga sama, tapi gue full human. Udah kalah sama undeadnya mereka, tapi nggak apa-apa, di sini masih kondisi stabil. Oke, okay, nicely. Oke, okay, thank you banget nih Mepito Peles. Nice, ayo ultimate brother. Nice. Boom. Oke, Talia udah kalah. Nah ya, sekarang udah kalah dan tinggal si gampang supportnya itu. Gampang banget, gila. Gear. Game. What the fuck, man? Anjay. So, kurang dikit banget, bro. Lo lihat lagi kan tadi. Where? Ah. Oke lah kalau gitu gue versi kayak gini. Gue ambil posisi kayak gini aja. Yang diambil pasti jadi untuk awal. Oke lah. Yuk. Low pre-hit. Low pre-hit tambahan damage. Karena gue buat Ranger. Ranger. Oke, tadi udah menang loh. Oke, Claire langsung ke belakang dan di bagian depannya ada Catherine dan Jade yang ketangkep juga kan. Bener, nice. Di sini ayo Mepito Peles. Lusan ke lu, kalau aja. Nah, boom. Oke, kena armor, tambahan damage. Wah, sakit banget. Nice. Oke, mapping. Boss 2 harus nangkep nih. Oh. Langsung KO, guys. Langsung KO. Wow, armornya gila-gilaan tuh Adriane-nya. Tambahan sama Talia, pasif dari armor. Bahan damage dari Adriane sendiri. Boom. Dia nyerang itu nambah darah, guys. Yuk, langsung ulti. Nice.
gue save waktunya. Ayo. Adriannya belum KO. Nah, mantap. 30 detik, 30 detik. Let's go, let's go. Oke. Okay. Yuk bisa, bisa yuk. 92% nih. Nice, ultimate lagi. Oke, okay. KO. Satu, nice. Tinggal Talia doang. 15 detik. Mantap. Mantap jiwa. Oke, okay. Joss, mantap jiwa. Oke, okay, guys, menang juga akhirnya. Thank you. Ya, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Guys, jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.